Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Surya Tutorial. Hai, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Salam seduluran ngarit dari peternak sapi Banyuwangi. Saya akan memberitahukan tentang sapi hamil usia 1 bulan agar kita tahu sapi itu hamil 1 bulan positif. Kita lihat dari kemaluannya, guys. Kita cek dulu ya. Nah, sapi kalau udah hamil 1 bulan setelah di IB, kita cek dari kemaluannya. Nih, kemaluannya udah putih, guys. Guys, udah putih kan? Tuh, udah putih, udah nggak merah lagi. Lihat, guys. Tuh, guys. Tuh, udah putih kan kemaluannya. Nah, berarti ini tandanya udah jadi, IB-nya udah jadi. Kalau nggak jadi, berarti kemaluannya itu memerah, guys. Merah ini tandanya udah jadi, IB-nya udah jadi, guys. Usia 1 bulan tuh kan, guys, putih, guys. Nah, cirinya ya sapi udah IB-nya jadi 1 bulan. Tuh, guys, mulanya putih kan, tuh enggak merah. Kalau merah, tandanya itu ciri-cirinya jadi atau enggak, guys. Tuh, putih, guys, kemaluannya, guys. Coba lihat, guys, tuh kan. Nah, putih. Tandanya ini jadi, IB-nya udah jadi. Tuh, guys, itu sapi yang sebelah itu juga jadi, guys. Tapi kelihatannya itu keluar, guys, lendir kuning, guys. Keluar lendir kuning itu. Berarti ini tandanya jadi, guys. Sapinya kurus, guys. Kurang makan. Ini punya saudara saya ini. Yang ini. Guys, mungkin ini yang saya kasih tahu tentang sapi IB-nya jadi sekitar 1 bulan. Tuh, guys, ke putih. Kalau ini merah, tandanya itu masih imbang-imbang, guys. Jadi atau enggak, guys, kalau masih merah gitu. Ini kan udah putih, guys. Oke, guys, mungkin ini yang saya kasih tahu tentang sapi IB-nya jadi sekitar 1 bulan. Oke, guys, salam seduluran ngarit, guys, dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.